Kepolisian Resort Wajopolda Sulawesi Selatan menggelar acara pisah sambut 8 perwira pertama terdiri dari 4 kasat dan 4 kapolsek berlangsung di Aula Sandi Makopolres Wajo, Jumat tanggal 22 Juli tahun 2022. Termasuk Kasat Samapta Polres Wajo, AKP Nasrul Essos memasuki purna bakti pada awal bulan Agustus tahun 2022. Dan AKP Nasrul Essos digantikan dengan pejabat baru AKP Maering Palimbong sebelumnya menjabat Kapolsek Sanggalangi Polres Toraja Utara. Bagaimana kesan dan pesan AKP Nasrul Essos selama bertugas di Polres Wajo? Dan disampaikan di hadapan Kapolres Wajo AKBP Fachur Rohman dan Wakapolres Wajo Kompol Syamsudin Palulu serta pejabat utama Polres Wajo, para Kapolsek dan Bayangkari di Aula Sandi Polres Wajo. Mari kita simak penjelasannya. Hari Bapak-Bapak Kabak, Jadi Bupati, rekan-rekan para Kasat, para Kapolsek, para Perwira, Brigadir, dan TNS Polri yang sempat hadir pada pagi hari ini. Mari terakhir intinya kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala oleh karena rahmat hidayah dan taufiknya sehingga pada pagi hari Kesnarkoba dan Kesabimas serta Kapolsek Jajaran hari ini Polsek Majaulen, Polsek Giliren, Polsek Bolaan, Polsek Sajawangi. Pada pembukaan kita mengirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita dan jumlah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi yang terhadap Yusuf Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai rahmat bayi dan Nabi Bapak Kapolres beserta hadirin yang berbahagia sebagaimana apa yang disampaikan oleh tim si tadi bahwa kesan dan pesan Alhamdulillah kesannya sangat banyak kalau di ceritakan mulai awal sampai akhir 35 tahun, lebih kurang lebih berprestasi singkat saja bahwa pesan kami khususnya kami sejak tahun 1987 kami bertugas di Polres Wajo dan ditempatkan di Samapta Samapta kemudian tahun 1988 kami masuk Reskrim sampai tahun 1991 anggota Reskrim Polsek Pamana tahun 92 kembali ke Reskrim tahun 2022 diangkat sebagai Kadit Reskrim Polsek Pitung Panua tahun 2003 kembali ke Polres di Reskrim 2009 kembali ke Polsek Belawan sebagai Kadit Reskrim 2010 kembali ke Polres kembali di Reskrim lagi tahun 2011 di Polsek Tanah Sitoro sebagai Kadit Reskrim 2016 kembali ke Kadiora Satres Narkoba tahun 2018 Kapolsek Kera dan 2021 Kasat Samapta dan tadi pagi tanggal 22 Juli 2022 serah terima dan insyaallah 9 hari ke depan kami mohon pamit tanggal 1 Agustus untuk mengakhiri masa ini sekali di kepolisian. Jadi kami asli Wajo, polisi Wajo tidak pernah bergeser ke polres lain. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tanggal 1 Agustus nanti kami selamat sampai masuk finish di kepolisian. Semua penugasan kami semuanya berkesan. Semuanya berkesan. Alhamdulillah. Kami tidak bisa mendapatkan kesan apa. Namun yang terakhir adalah pesan. Pesan adalah tetap sehat, tetap kuat, tetap bahagia. Jangan lupa bahagia. Dan ingat selalu positif tinggi. Sekiranya demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.